Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Petarung kelas berat ringan Magomed Ankalaev telah berbicara mengenai gagalnya pertarungan yang direncanakan antara dirinya dengan Glover Teixeira. Magomed Ankalaev dan Glover Teixeira memang bisa saja bertemu pada UFC 282 yang dilangsungkan pada 11 Desember ini. Kemungkinan ini muncul ketika Jiří Procházka undur diri dari UFC 282. Glover Teixeira sendiri adalah calon lawan Jiří Procházka dalam main event yang akan dilangsungkan di T-Mobile Arena, Amerika Serikat. Dengan mundurnya Jiří Procházka, UFC telah menawari Glover Teixeira kesempatan untuk tetap bertarung pada UFC 282. Namun dengan menghadapi dua petarung lain. Dua nama yang diajukan UFC kepada Glover Teixeira ini adalah Jan Blachowicz dan Magomed Ankalaev. Glover Teixeira menyatakan bahwa dia siap bertemu Jan Blachowicz pada UFC 282. Namun beda halnya dengan pertarungan melawan Magomed Ankalaev. Rekan Alex Pereira ini punya permintaan khusus untuk bertarung dengan Magomed Ankalaev di tempat asalnya di Brazil. Baru-baru ini, Magomed Ankalaev memberikan tanggapan mengenai permintaan Glover Teixeira tersebut. Magomed Ankalaev menganggap permintaan Glover Teixeira itu sebagai penolakan untuk bertarung dengannya. Jagoan asal Dagestan ini lantas menerka alasan di balik penolakan Teixeira tersebut. Magomed Ankalaev menyebut bahwa alasan sebenarnya dari Glover Teixeira menolak bertarung melawannya ini adalah karena dia takut. Aku tidak tahu mengapa dia menolak untuk melawanku. Padahal di sisi lain, jika aku berada di tempatnya, aku juga tidak akan setuju. Aku dalam kondisi prima, masih berkembang dan sangat berbahaya. Dia hanya tidak ingin mendapatkan masalah. Dia takut padaku. Aku pikir dia takut. Karena itu dia tidak setuju untuk bertarung melawanku, ungkap petarung berusia 30 tahun itu. UFC sendiri akhirnya memutuskan mengeluarkan Glover Teixeira dari pertarungan UFC 282. Pertarungan main event UFC 282 pun kini diganti dengan laga Jan Blachowicz melawan Magomed Ankalaev. Tidak hanya sebagai main event, duel Blachowicz versus Ankalaev akan bertajuk duel perebutan sabuk juara kelas berat ringan UFC. Sementara, petarung yang juga akan berlaga pada UFC 282, Paddy Pimblett, menyingkap bahwa penampilannya dalam laga debut di organisasi tersebut tidak lepas dari sosok salah satu rekan Khabib Nurmagomedov. Paddy Pimblett saat ini menjadi salah satu bintang yang paling diperhatikan di UFC. Sejauh ini, Pimblett sudah menjalani 3 pertarungan. 3 pertarungan itu berhasil disikatnya dengan kemenangan. Namun, bukan berarti Paddy Pimblett tidak pernah mengalami kesulitan. Kesulitan ini pernah dihadapi petarung Liverpool itu dalam laga pertamanya di UFC yang berlangsung pada 4 September 2021. Paddy Pimblett menghadapi Luigi Vendramini. Pada awal-awal ronde, Paddy Pimblett sempat terlihat kalah dominan ketimbang Luigi Vendramini. Pimblett berkali-kali menerima pukulan terbuka dari Vendramini. Selain itu, petarung dengan julukan The Body juga terkena takedown sekali. Namun Pimblett mulai tampil beringas di menit-menit akhir ronde. Setelah tampil lebih ganas, Paddy Pimblett mampu membalikkan keadaan dan membuat knockout Luigi Vendramini sebelum ronde pertama berakhir. Keputusan Paddy Pimblett untuk tampil lebih sangar ini tampaknya tidak lepas dari peran salah satu sohib Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier. Daniel Cormier sendiri duduk sebagai komentator dalam pertarungan Paddy. Paddy Pimblett mengaku bahwa perkataan Daniel Cormier tentang jalannya ronde pertama itu yang mempengaruhinya. Diakui Paddy Pimblett, Daniel Cormier mengatakan bahwa dirinya kalah dari Vendramini di ronde pertama. Selepas mendengar komentator yang kini masuk Hall of Fame UFC itu, Paddy Pimblett mengubah pendekatannya menjadi lebih galak demi memenangi pertarungan. Aku sempat ingin membuat pernyataan di sana. Aku juga menyebut hal ini sebelumnya kepada Dana White. Aku mendengar Daniel Cormier berkata, dia kalah di ronde ini. Jadi aku sempat bertanya-tanya,
Apakah benar aku kalah di ronde ini? Mari kita lihat. Jadi aku menggigit pelindung gigi dan mulai bertarung dengan brutal. Pedi sendiri akan kembali menunjukkan keganasannya dalam UFC 282. Pada gelaran yang dilangsungkan hari Minggu waktu Indonesia itu, Pedi Pimblett dihadapkan dengan Jerry Gordon. Terakhir, petarung UFC yang pernah dikalahkan Islam Makhachev, Arman Tsarukyan, ambil ancang-ancang waktu untuk melakukan balas dendam. Melupakan kekalahan atas Makhachev memang sangat sulit bagi Tsarukyan. Pertemuan mereka di Oktagon terjadi pada 2019. Saat itu Islam Makhachev adalah lawan perdana Arman Tsarukyan di UFC. Lewat pertarungan 3 ronde penuh, Tsarukyan harus mengakui keunggulan rekan seperguruan Khabib Nurmagomedov tersebut. Jika sekarang dia diberi kesempatan memilih lawan, sudah pasti Tsarukyan akan meminta dipertemukan kembali dengan Makhachev. Apalagi kini Makhachev sudah semakin hebat ketimbang ketika pertama kali ia bertarung dengan Tsarukyan dahulu. Jika aku boleh memilih lawan, maka orang itu adalah Islam Makhachev. Sejak pertarungan kami sebelumnya, dia sudah pasti makin hebat. Dia menjadi lebih berpengalaman dan dia sekarang adalah juara, sambungnya. Meski ngebet bertarung dengan Makhachev, Tsarukyan tetap sadar diri. Saat ini Makhachev merupakan juara kelas ringan, sementara Arman Tsarukyan berada di peringkat ke-9 kelas ringan UFC. Secara matematis, ranking milik Tsarukyan masih belum bisa menjadi modal untuk melawan Makhachev. Oleh karenanya, Tsarukyan memilih tetap bersabar. Tsarukyan memperkirakan balas dendamnya ke Islam Makhachev akan terjadi dalam 1,5 tahun lagi. Sekarang aku harus fokus membereskan yang perlu aku kerjakan. Aku harus memenangkan beberapa pertarungan. Setelah itu, aku harap bisa bertarung memperebutkan gelar. Mungkin kira-kira dalam 1,5 tahun lagi, tutup Tsarukyan. 1,5 tahun bukanlah waktu yang lama. Belum tentu Arman Tsarukyan bisa memanjat tebing tinggi ranking kelas ringan dalam waktu tersebut. Di sisi lain, 1,5 tahun bukanlah waktu yang cepat bagi Makhachev. Ada kemungkinan Makhachev sudah tidak menjadi raja kelas ringan dalam 1,5 tahun ke depan. Sebagai tambahan informasi, Makhachev akan menjalani tugas mempertahankan gelar juara perdananya pada UFC 284 bulan Februari. Makhachev harus menghadapi lawan mengerikan sekaliber Alexander Volkanovski. Lain halnya Makhachev, Arman Tsarukyan akan melawan Damir Ismagulov pada bulan Desember ini. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune!